Selesai hiji wangunan tembok panahan lamping rempag satu tas cai walongan cidurian limpas perbauan ci janari. Harina warga anu imahna sisian eta lamping bisa nyelamatkan diri. Senajan gitu, eta urug teh ngeblokarkan akses jalan warga katuk tur ngancam dua wangunan imah. Hujan gede anu karandapan di kota Bandung saprapoe Salasa paso sore ngabalukarkeun jalan Babakan Sumedang, Kelurahan Babakan Surabaya, Kota Bandung, kateug balukar urug. Cai walungan anu ngagulidag ngabalukarkeun tembok panahan tebing walungan urug. Diantik itu dua imah anu pernahna sisian walungan meh-mehan rug-rug. Harina basa kajadian urug, pangeusi imah bisa nyalametkeun diri. Cek warga di eta lelewek eta urug teh karandapan balukar cai walungan ngagulidag satu tas hujan gede sapanjang poe. Kejadian itu jam 3.15, Linmas RT01 lapor ke rumah. Tiba-tiba langsung saya keluar, lihat situasi udah keadaan longsor. Jam 3.15 kejadiannya. Apa itu kondisi saat longsor itu sedang hujan besar atau seperti apa? Gak ada hujan. Ada hujan. Oh, mungkin itu bisa ambasnya kondisinya mungkin tergerus air sejak air banjir mungkin, air besar. Tapi kaki wari tembok panahan lamping anu urug tacan bisa diomean. Warga miharep aya bantuan ti pemerintah kota Bandung lantaran eta urug teh ngancam dua imah anu pernahna di sisian walungan cidurian. Yuana Kurniawan, Bandung TV.